di depan mobil dari Volkswagen yang Scirocco 1400 warnanya warna putih. Ini displaynya ada di Gias 2019 teman-teman. Gue bakal kasih lihat speknya seperti apa dari tampilan depan, samping sampai interior dalam. Ini dia untuk dua pintu. Teman-teman kita lihat spek detailnya seperti apa. Jangan lupa subscribe. Ini tampilan depannya teman-teman dari Scirocco tahun 2019. Tampilan samping dari Scirocco teman-teman, ringnya ring 18, mereka sudah velg racing, ada lampu sennya di tampak belakangnya. Knalpotnya dua ya teman-teman. Ini ada corner sensor sama sensor parkirnya. Desain lampunya dan di sini ada emblem Scirocco-nya. Ini juga udah ada mata kucingnya juga teman-teman. Udah ada roller. Ini antena ini dan di sini udah ada wiper juga teman-teman. Kita lihat bagasinya. Nah, ini untuk buka bagasi di sini teman-teman. Dapat kayak meja gitu teman-teman. Dan di sini dia ini ban cadangan, ban serepnya dan toolkitnya di bawah sini teman-teman. Ini tampilannya teman-teman kalau dibuka. Dari bangku penumpang seperti apa? Nah ini saat begitu dibuka kacanya otomatis turun sedikit teman-teman. Ini ada untuk pegangan tangan, ini untuk power window-nya. Nah ini konsol box-nya tipis ya teman-teman. Untuk pengaturan bangkunya masih manual. Ini untuk akses ke baris ke belakang. Nah ini untuk akses baris ke belakang. Bisa muat dua orang di baris belakang. Sudah ada airbag juga. Nah ini untuk melipatnya. Kalau untuk narik bangkunya ada di sini posisi teman-teman. Posisinya di situ. Di sini ada konsol box. Ada konsol box ini bahan bluedroo teman-teman di sini. Nah, ini udah soft touch, ini ada airbag juga teman-teman. Coba kita lihat dari bangku driver-nya seperti apa ya teman-teman. Sekarang saya ajak kalian untuk lihat dari baris drivernya seperti apa. Dari VW Scirocco. Ini dari baris drivernya. Ini untuk central lock-nya posisinya di sini teman ya, di samping. Untuk di pengaturan bangku driver juga masih manual. Belum elektrik, ini juga belum jok kulit teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari kemudinya dari sisi driver di VW yang Scirocco. Ini tampilan speedometernya teman-teman. Ini head unitnya. Kita coba nyalakan lampu ya teman-teman, biar tidak terlalu gelap. Nah ini head unitnya.
ini ada untuk taruh kacamata standar. Ini kalau dibuka otomatis nyala. Apakah driver juga seperti itu? Sepertinya sama, teman-teman. Nah, yang dibuka langsung otomatis nyala. Kita tutup. Nah, ini untuk console box ya, teman-teman. Console box-nya tidak terlalu dalam, tapi ada untuk USB. Ada untuk USB.